that bad here. Hello. Hello guys, balik lagi bersama saya setelah semalam gagal gara-gara jaringan ya. Ya, sekarang gue mau nyobain main lagi deh. Ini temen gak ada ya, gak tahu gimana cara nge-add-nya. Oke, kita mainin setting grafisnya dulu deh. Aspek rasio sudah, resolusi udah, triple buffer udah. Oke, ini tekstur streaming budget nih yang penting. Berhubung gue punya 4GB video RAM GPU gue, jadi ya dimaksimalkan aja. Shadow low karena nggak penting. Nah ini penting nih, ini harus high supaya memudahkan kita buat ngeliat objek-objek yang ada termasuk lawan kita. Oke, mari kita mulai aja matchmakingnya. Bangalore. Kok ada Rolling Thunder sih dia? Nggak tahu gua. Sorry, baru siap makan. Semoga squadnya bagus. Udah ada skin aja mereka. Gibraltar aja deh. Padahal rencana mau pakai Bloodhound, dia ya udah dipakai sama teman sesquad, ya udah deh gua pakai Bangalore aja. Nah ini kenapa lagi nih? Halo. Ya ampun. Padahal ini udah wifi loh. Gini amat sih jaringan gua. Negara berkembang. Retrieving coba. Masih error, server fail. Oke, balik lagi. Sekarang kita lanjut. Langsung saja. Wifi-nya udah connect lagi, barusan ternyata disconnect. Jadi ya harap dimaafkan. I'm looking good in the ring and I look good. Oke, dia main ke Bloodhound. Anggap saja ini review dari seorang amatir. Wih, ada dewa di squad gua. 396 kills. Berapa jam main itu coba? Itu lagi damage down 56.000. Nolep. Mana ya? Coba di sini. Semoga nggak langsung ketemu musuh. Sampajing. Udah banyak banget ya game yang kayak beginian. Fortnite, PUBG, sampai CSGO pun udah kayak gini. Oke, gak apa-apa. Permintaan pasar.
Attention, first blood. Oops. First blood. FNGs always go first. Round one. Beginning ring countdown. Jadi ini bagian belum nemu banditnya, gua skip aja ya guys. Oops. Karena ini cuma salvaging doang. Situ juga pasti udah bisa, udah tahu lah. Kalau pernah main PUBG, Fortnite, pasti udah tahu. Titanfall engine tanpa si Titan. Tapi senjata-senjatanya semua persis sama, grafisnya sama, kendaraan-kendaraannya sama, kecuali legendnya. Nah, itu tadi first ability-nya Bloodhound, deteksi musuh. Kebenaran sedang tidak ada di sini. Kenapa ya, kode ya? Thanks. 来，过来，到飞船附近，精装精装，活人。过来，快点。6,3 GB RAM kepake, 3,4 GB video RAM kepake. Ngeri juga. Kayak nggak kena. Mulai di tangan. Untung teman bagus mainnya. Nah itu. Pasif ability-nya Bloodhound bisa ngelihat jejak-jejak musuh, tempat dia mati, tempat dia pernah lewati, dan tempat dia pernah nge-salvage senjata atau item. Dan juga tempat kita pernah berdua aja.上面有没有东西了，走吧。Jadi guys, tidak ada fall damage ya di Apex Legend sejauh yang gue tahu. Tapi emang nggak ada sih kayaknya. Tidak ada fall damage. Deteksi musuh. Tidak ketemu dalam area. Oke. Eh, ni mana? Tadi mana? Cincang. Banyak cincang. Hello. Ini dari Singapura. Tidak boleh naik. Dari Singapura. Havoc. Saya mana tadi ya? Bukan. Kau dengar tak? No hostile. Really? Oh yeah, 走吧，第一个。弄他。哎，那块门开了，有人啊，那块门开了。有。倒了。
gini nih game ini. Kita nembak, dia nggak kena, dia nembak kita kena. Mana coba? Oh itu. I'm coming. Lupa pakai gua ability Z-nya. Solo ya. Untung si cincong. Just relax. I got everything under control. Thank you, cincong. Recharging my shields. Gak ngerti gua. Gak. Wih. Dimana itu? Iya, ability Z. Kita lihat kemampuannya. Dan pas kita pakai, bandingnya udah hilang. Ini yang lain juga. Jadi hitam putih gini. Pakai ability. Oke lah, siu juga. Ya buah. Okay, that's pretty much it, guys. Ini dulu gameplay dari Bloodhound. Ya, ada gambaran ya. Situ pasti lebih jago dong. Kalau udah tahu tentang ability-nya. Okay. Bye.